Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ada juga bawa. Mak selalu bawa apa? Bawa sendiri. Nasi goreng, sosis. Kalau tak bawa bekal, bawa bagi berapa ringgit pergi sekolah? RM3. Kalau bawa duit pergi sekolah, adik beli apa kat sekolah? Nasi. RM2. RM2 tu adik beli apa kat sekolah? Beli nasi lemak dengan air. Tak pernah minta mak bawa untuk bekalkan makanan? Okay. Kalau pergi sekolah, mak bagi apa buat bekal? Tak lagi apa-apa. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bertemu kembali dalam Wanita hari ini. Yeah. Harapkan anda seisi keluarga berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera bersama dengan yang tersayang. Dan hari ini saya bersama dengan Mina. Dan sebentar tadi kita dah dengar pandangan daripada pelajar-pelajar tentang budaya bekal ke sekolah ini. Dan sebenarnya Rina, budaya bekal ke sekolah ini sebenarnya memang telah wujud sejak zaman bersamaan. Sejak zaman nenek moyang kita lagi, dan saya masih ingat semasa saya kecil-kecil lagi pun, semasa di bangku sekolah, ibu sering membekalkan saya makanan yang orang kata sedap dan juga berkhasiat. Tapi seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, budaya tersebut agak kurang popular dan agak semakin pupus. Mungkin disebabkan oleh kesibukan ibu bekerja dan juga tarikan makanan-makanan dan juga snack-snack yang terdapat di kantin-kantin sekolah dan sebagainya. Tetapi ada juga ibu bapa yang masih lagi prihatin yang membekalkan makanan yang sihat dan berkhasiat kepada anak-anak mereka. Saya setuju tu Aziz. Sebenarnya bukan saja ibu Aziz, bukan saja ibu saya, tapi saya percaya mereka di luar sana yang bergelar suri rumah juga antara golongan yang akan sentiasa menyediakan bekal untuk anak-anak ke sekolah. Ini bukan apa, secara tak langsung anak-anak dapat makan makanan yang berkhasiat. Betul. Selain daripada mengajar mereka menabung, tidak membazir dan juga tidak memilih makanan yang kurang sihat. Tapi kalau kita lihat sendiri di negara Jepun khususnya, budaya bekal ke sekolah ini sudah pun dijadikan satu budaya yang kekal. Betul. Bukan saja di kalangan pelajar-pelajar sekolah, tapi pelajar universiti dan juga golongan pekerja yang dianggap sebagai budaya bento. Bukan sekadar bekal makanan biasa, tetapi ia lebih sihat dan juga dia secara menarik dan kreatif. Itulah keistimewaan masyarakat Jepun. Mereka bukan saja mempelajarinya secara teori tentang makanan berkhasiat, tapi juga turut mempraktikkannya dalam kehidupan seharian di semua peringkat golongan, bukan saja pelajar, pekerja dan juga pensyarah. Dan satu bingkisan nak kongsikan tentang seorang ibu yang memangnya rajin membuat bekal untuk anak-anak ke sekolah. Kita saksikan. Kan? Kesibukan bekerja di samping menguruskan 4 orang cahaya mata bukanlah penghalang bagi Hafizah Abdul Rahman untuk menyiapkan bekal anak-anaknya ke sekolah. Seni bento, iaitu menghias bekalan seperti yang dilakukan oleh para ibu di Jepun, turut diaplikasikan Hafizah bagi menarik minat anaknya untuk menikmati bekal mereka. Sebenarnya ramai yang rasa susah nak buat bento. Sebenarnya tak. Sebenarnya bento ni kita perlukan 3 bahagian untuk karbohidrat dan 2 lagi bahagian buah-buahan, sayur-sayuran. Itu saja. Bila kita fikirkan tu, jadi karbohidrat tu kita boleh buat sama ada sandwich, lepas tu mi goreng, pizza ataupun nasi. Yang utama. Zaman sekarang ni memang saya banyak lihat dalam internet sendiri dan YouTube yang paling mudah. Kami mahu anak-anak ni biasa tolong-menolong sama ada dapur atau sesama adik-beradik. Mereka lebih suka beri komentar setiap kali. Setiap minggu dia ada komentar. Maknanya, Mama, minggu ni warna nak tambah lain. Kali ni nak jadi singa macam tu. Oh, boleh pakai karet tak, Mama? Dia punya singa, mek. Jadi sebenarnya kita develop anak kita punya imajinasi. Hiasan makanan dapat menarik minat anak-anak terhadap bekal yang disediakan ibu. Malah, air tangan ibu akan memberikan zat dan nutrisi yang diperlukan agar mereka sentiasa sihat dan cergas.
Itu dia, seni bento tu diterapkan dalam budaya membawa bekal ke sekolah ini. Saya kira memang menarik minat anak-anak lah. Bukan saja tengok yang apa bekalnya itu sangat menarik, comel, tapi rasa berselera nak makan. Betul. Dan pastinya anak-anak teruja ya, dan dapat merangsang selera ataupun minat mereka.